Peringati Hari Jadi Kota Sukabumi ke-109 tahun, pemerintah daerah mengadakan kegiatan doa bersama yang digelar di Masjid Agung Kota Sukabumi. Dalam kegiatan yang digelar tersebut diisi langsung oleh Dai Kondang dari daerah Jawa Barat yakni Ustadz Abdul Hamid. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi didampingi Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami bersama jamaah dan juga jajaran Porkopimda Kota Sukabumi lainnya terlibat khusyuk mendengarkan ceramah yang berlangsung hingga menjelang maghrib tersebut. Dalam keterangannya, Fahmi berharap dengan diadakannya kegiatan keagamaan kali ini dapat semakin menjadikan Kota Sukabumi yang kondusif, yang sesuai dengan tagline yakni religius, aman, dan juga sejahtera. Ya, sengaja pada HUT Kota ke-109 tahun ini, bertepatan juga dengan Ramadan, kita mengajak seluruh ASN untuk melaksanakan doa bersama. Harapan kita dengan doa bersama, semoga keberkahan senantiasa hadir di Kota Sukabumi, dan tentunya Ramadan menjadi kata kunci untuk meningkatkan ketakwaan kita. Pesan khususnya Pak pada doa bersama tadi itu apa sih Pak? Ya tadi saya titipkan pesan, mari sama-sama kita membangun komitmen untuk terus memperbaiki kota kita, terlebih lagi dengan usia yang bertambah ini, dan ingat segala sesuatu ini harus berdasarkan dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Insya Allah itu akan membuat kota kita menjadi berkah. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Julpikar melaporkan untuk Dinamika.